secara umum di Kota Kendari hari ini tanggal 15 Juni hari Kamis ya 2023 berkaitan dengan terkait ada demo mahasiswa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2023 yang mana mungkin menurut pengamatan kita dari pihak kepolisian sudah menjurus ke arah anarkis sehingga memang pada suatu tataran tertentu diperlukan suatu tindakan tegas yang terukur dan upaya-upaya itu dilakukan untuk menjaga agar kejadian ataupun mahasiswa kita pun juga belum tahu apakah itu benar-benar mahasiswa atau ditunggangi sehingga tidak melakukan kerusakan-kerusakan ataupun menghambat kegiatan masyarakat yang ada di Kota Kendari ini ya. Kemudian daripada itu karena mungkin sudah ada yang dari perwakilan mahasiswa yang menyampaikan ke kami, namun sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima di Bidpropam ada penembakan gas air mata sampai ke pintu universitas dalam halaman Halu Uleo. Makanya itu kaitan setiap ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh mahasiswa, kami dari pihak Propam selalu mendampingi ya, khususnya kita lihat pada hari ini kita bersinergi, kita mengamankan, selain mengamankan internal kita mengamankan juga jangan sampai ada mahasiswa yang menyusup kemudian melempari dan lain sebagainya. Kaitan tembakan gas air mata yang sampai anginnya ataupun mungkin diarahkan sampai ke dalam kampus, halaman kampus Halu Uleo, yang pertama saya juga mohon maaf selaku kampus Propam di sini dan tentunya kami akan memeriksa peristiwa yang kemarin berdasarkan mungkin dari pengamatan baik video ataupun foto-foto dari anggota saya Paminal Propos yang ikut dalam kegiatan pengamanan demo kemarin, dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur tetap akan kita tindak lanjuti, tetap akan kita proses sesuai dengan kadar kesalahan prosedur yang telah dilakukan dan tidak menutup kemungkinan nanti akan kita lanjutkan ke sidang disiplin. Namun demikian mohon dipahami juga bahwa tugas-tugas kepolisian khususnya di Polresta Kendari dan Polda Sultra ini sangat berat ya, dengan menjaga situasi keamanan dan mahasiswa nampak kurang begitu kooperatif melempar batu, dan kita lihat sendiri mungkin rekan-rekan media melihat batunya sangat besar. Ini tentunya kita berupaya untuk segera. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.